Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan membahas satu saham yang merupakan saham high dividend. Apakah saham ini lagi diskon karena PBV-nya ke angka terendahnya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, langsung saja saat ini kita akan membahas saham BJTM dan ini merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Nah, sekilas kita lihat tentang jejak langkah perusahaan ini. BJTM sudah berdiri sejak tahun 1961 atau bisa dikatakan sudah berusia di atas 60 tahun. Nah, perusahaan ini juga sudah listing di Bursa Efek sejak tahun 2012. Kenapa saham BJTm ini menarik? Setidaknya ada beberapa alasannya. Yang pertama, kontribusi dan pertumbuhan ekonomi makro Jawa Timur yang baik. Karena tentunya saham ini merupakan saham perusahaan daerah. Yang kedua, market share Bank Jatim ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Ketiga, kinerja Bank Jatim tetap tumbuh selama pandemi. Keempat, fokus pengembangan Bank Jatim pada tiga pilar. Berikutnya, Transaksi digital yang terus meningkat, dan tentunya dividen per lembar yang terus naik setiap tahun. Sam ini merupakan salah satu saham high dividend karena menawarkan dividen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun, sehingga menarik untuk dipertimbangkan setidaknya dari aspek dividennya. Selain itu, labanya juga cenderung meningkat, dan hal itu tentu juga menarik bagi kamu, kan? Nah, kita lihat sekilas untuk market share Bank Jatim dari sisi aset dana pihak ketiga, dan penyaluran kreditnya. Untuk market share bank jatim, teman-teman bisa lihat untuk warna merah dari setiap persentase yang ada. Kita lihat sekilas untuk penyaluran kreditnya. Sejak tahun 2016 hingga video ini dibuat dengan data public expose per tahun 2022, teman-teman bisa lihat di sini bahwa penyaluran kredit perusahaan ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari yang awalnya 29,6 triliun, di tahun 2022 menyentuh 45 triliun rupiah. Artinya hampir tumbuh satu kali lipat dibandingkan tahun 2016. Sekarang kita lihat beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat public expose. Ternyata BJTM ini memiliki untuk melakukan ekspansi di IKN. Selain itu di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Teman-teman bisa membaca untuk detailnya pada tampilan berikut ini. Nah selanjutnya manajemen ternyata komitmen bagi dividen di atas 50% dan berusaha untuk ditingkatkan. Ini merupakan salah satu poin yang menarik khususnya bagi kamu yang mengincar dividen sebagai salah satu sumber pemasukan rutin setiap tahunnya. Bank Jatlin ini bisa dipertimbangkan sahamnya karena manajemen ini memiliki komitmen untuk meningkatkan rata-rata pembagian dividen setiap tahunnya dan tentunya memiliki komitmen untuk meningkatkan pembagian dividen setiap tahun yang tentunya juga bersumber dari pencapaian laba mereka. Jadi, apabila laba mereka mengalami penurunan yang drastis, kamu juga harus realistis yang mana tidak boleh mengharapkan dividen yang naik signifikan. Nah kita lihat sekilas untuk kinerjanya di Q2 tahun 2023, dari aspek penyaluran kreditnya mengalami pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk cadangan kerugian penurunan nilai hanya naik sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian untuk aspek DPK, rasio KCBJTM semakin baik karena porsi deposito yang mengalami penurunan. Teman-teman bisa lihat di sini untuk saldo deposito berjangkanya dalam mata uang rupiah mengalami penurunan saat video ini dibuat. Tapi untuk total dana pihak ketiganya mengalami peningkatan. Jadi secara garis besar bisa disimpulkan kasa BJTM semakin baik di tahun 2023 ini yang akan berdampak kepada beban bunga yang semakin rendah. Sayangnya cadangan saldo laba di ekuitas perusahaan cenderung kecil di mana teman-teman bisa lihat mayoritas sudah dicadangkan dengan nominal sekitar 5,7 triliun rupiah terkait kinerja laba rugi, pendapatan operasional lain mengalami penurunan di Q2 tahun 2023 ini. Dan ini merupakan salah satu aspek penting yang teman-teman harus lihat. Untuk aspek pendapatan bunga bisa dikatakan masih baik karena masih mengalami pertumbuhan di Q2 tahun 2023 ini. Tapi karena kenaikan pendapatan bunga yang juga besar, maka pendapatan bunga netonya malah mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Nah sekarang kita lihat dampak dari penurunan pendapatan bunga neto dan berkurangnya pendapatan operasional lainnya. Laba perusahaan mengalami penurunan dari 815 menjadi 720 miliar hingga Q2 tahun 2023 ini. Nah untuk terkait kinerja 4 tahun terakhir, di tahun 2023 diproyeksikan laba BJTM turun, bahkan lebih rendah dari tahun 2020 waktu pandemi. Bisa teman-teman lihat untuk detailnya, diproyeksikanlah EPS BJTM sekitar 96 dan angka ini lebih kecil dibandingkan EPS tahun 2020. Tapi kita lihat saja kinerja setahunnya realisasinya seperti apa. Dividend yield BJTM menarik karena konsisten cukup tinggi setiap tahunnya dengan angka sekitar 8,7%. Rasio profitabilitasnya juga menarik meskipun laba mengalami penurunan di Q2 tahun 2023 ini. Sayangnya dalam lima tahun terakhir dan di tahun 2023 saham BJTM masih mengalami penurunan. Saat video ini dibuat di tahun 2023 masih turun 14% dan dalam lima tahun terakhir masih turun 10%. Nah, saham ini menarik dibeli pada bulan Mei. Kenapa? Karena secara probabilitas dalam lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Tapi teman-teman juga harus mempertimbangkan terkait strategi teman-teman di pasar modal. Apakah untuk trading ataukah untuk investing. Saham ini juga sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, dalam 3 tahun terakhir rata-ratanya adalah 1,03 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan sekitar 0,80 kali. Yang berarti sudah jauh di bawah dari rata-rata 3 tahun terakhirnya. Bahkan bisa dikatakan mencapai titik PBV terendah dalam 3 tahun ini. Kesimpulannya, jika laba BJTM membaik di tahun 2023, bahkan bisa tumbuh dibanding tahun 2022. Harga saat ini sudah menarik untuk dibeli, tentu saja disclaimer on. Nah demikianlah pembahasan singkat saham BJTM. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama strategi nabung saham, kedua The stock market, dan yang ketiga cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.